Pertamina International Marketing dan Distribution PT LTD PIMD memenangkan arbitrase melawan Phoenix Petroleum Philippines, Ying Phoenix dan Udana Corporation di Singapore International Arbitration Center SIEC pada 30 November tahun 2023. Phoenix dan Udana diwajibkan membayar lebih dari 142 juta dolar kepada PIMD akibat transaksi penjualan gas oil yang tidak dibayar. Setelah upaya penagihan gagal, PIMD membawa kasus ini ke arbitrase pada April tahun 2022. Putusan arbitrase mendukung klaim PIMD, termasuk hutang pokok 124 juta dolar dan biaya lainnya. Phoenix mengajukan gugatan perdata di Filipina untuk membatalkan putusan. Sementara PIMD meminta eksekusi putusan dan permohonan anti-gugatan di Singapore International Commercial Court SICC untuk mencegah upaya perlawanan tersebut. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.